Nah ini Babe ke kanan ya. Biasanya kalau dari Jalan Salak dari arah sana itu ke sini. Ini jembatan tebing ke kanan, itu ke Udara Wakalong itu. Kanan sana. Nah, di depan itu kan ada pertigaan juga ya. Ke kanan sama ke Jalan Alinaya. Ke kiri ke jalan itu ke Teater Waren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tarsiana. Nah, ini Babe berada di ujung Jalan Siliwangi ya. Di depan itu udah masuk Jalan Puspiptek. Ya, sore kali ini Babe ingin jelajah dari perumahan Villa Pamulang terus sampai paling ujung ya, paling akhir. Nanti keluarnya di sekitar Desa Rawakalong. Ya, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Nah, ini di depan nih Villa Pamulang belok kiri. Kalau lurus kan perempatan muncul ya. Nah, ini Villa Pamulang. Nah, Babe akan telusuri dari awal ini sampai paling akhir ya, paling belakang. Karena Villa Pamulang itu luas banget, teman-teman. Dan keluar di paling ujung itu, sebagian Villa Pamulang itu, apa ya, ada yang perbatasan Depok, terus juga Bogor, Gunung Sindur lah gitu. Nah ini sore hari ya teman-teman, habis asar. Dulu pernah sih sebenarnya Babe dokumentasikan ini, tapi kebalikannya ya. Dan itu nggak full. Nah jadi Babe pengen coba dokumentasikan full. Nah sebenarnya selain dari depan Villa Pamulang ini, Babe biasanya masuk di Jalan Salak. Jalan Salak yang di depan Villa Dago itu ya. Biasanya sih lewat situ, nanti keluarnya itu lewat Jalan Pandawa 5. Pandawa 5 Villa Pamulang. Nah, kalau ini tepat Babe dari depan ya. Oke, sudah 3 hari ya libur dari Jumat tanggal merah dilanjut Sabtu Minggu. Alhamdulillah ya bertambah untuk waktu untuk keluar bersama keluarga ya. Nah kali ini Babe sore ini ya coba jelajah di sini ya, karena dari pagi udah di rumah terus. Nah sore ini coba keluar sebentar sembari ya biasa ya nyari kelapa muda untuk berbuka pastinya nanti pas pulangnya. Nah ini ya teman-teman terus ke dalam. Jadi Villa Pamulang itu cukup luas ya. Nah buat teman-teman yang tinggal di Villa Pamulang, salam aja deh dari Babe nih. Nah, ikutin alur aja ini jalannya nih. Ini masih belum penuh kayaknya ya, karena orang-orang masih belum pada keluar untuk nyari bukaan kali ya, nyari takjil. Nah kalau udah sore menjelang maghrib baru biasanya full. Di Jalan Salak itu apalagi, aduh, panjang Jalan Siliwangi juga sama. Dan seperti biasa teman-teman, ini di Tangerang Selatan ini cuaca cukup cerah, dan cerahnya itu cerah panas pol ya. Kemarin Babe ke Rawakalong ngeliat tanaman, waduh udah ada yang mati aja 3 hari nggak disiramin. Jalannya memang agak ini ya, agak apa ya, dia bergelombang dikit lah. Nah depan itu pecahannya ya, bukan pecahannya apa sih, kayak subnya lah, sub dari Villa Pamulang apa gitu.
ini sungai sebelah kanan ini teman-teman, ini sungai pemisah ya, pemisah perbatasan Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor dengan Pamulang, Tangerang Selatan ya. Sebelah kiri ini, sebelah kanan. Nah ini kan seringnya juga lewat jembatan Luhut kalau yang pengen ke Rawakalong, itu jalan pintasnya ya untuk mobil, motor. Kalau untuk motor sendiri jalan tebing lewatnya. Nah ini Babe ke kanan ya. Biasanya kalau dari Jalan Salak dari arah sana itu ke sini. Biasanya untuk Jalan Salak, Babe kalau depan Villa Dago itu Jalan Salak keluarnya langsung pertigaan tadi. Nah ini sebenarnya ini Jalan Pandawanya ya, Jalan Pandawa Villa Pamulang. Kalau ini sebenarnya udah sering ya teman-teman, karena ya termasuk salah satu akses yang sering Babe lewati gitu. Bisa dibilang tiap hari kali kalau mau ke area Residen 4. Depan itu ada tempat bermain anak ya. Babe udah pernah bahas itu area bermain anak Pandawa, Taman Pandawa 5 namanya sebelah kanan nih. Ntar ini ada mobil masuk, mau masuk ke kiri. Ya, lanjut. Nah, di Villa Pamulang ini sebenarnya banyak akses jalan ya, teman-teman. Selain ke arah Gunung Sindur ya, juga ke Depok. Ya, ke Depok, Pondok Petir. Benar-benar strategis sebenarnya aksesnya itu. Tuh, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan juga sih. Udah ada yang jualan untuk bukaan puasa ya. Depan ini jembatan Luhut tuh, biasanya kalau ke Gunung Sindur ke kanan, Pondok Kali Inayah juga ke kanan. Nah Babe ke kiri ya, karena ingin lewat sampai akhir perumahan ini, Villa Pamulang ini. Jadi tinggal ikutin alur, nanti di depan belok kanan. Lurus. Ini Arjuna ini ya. Kalau sebelumnya dan Arjuna sebelah kiri tadi. Ini pewayangan daerah sini, ini pewayangan. Bisa ke kiri itu. Babe tetap lurus ya. Pondok Petir bisa ke kiri lewat Jalan Attaqwa. Nah ini juga bisa lurus teman-teman. Lurus terus, tapi Babe akan coba lewat sini lagi. Bisa sih, dua-duanya lurus bisa, ke kanan ini bisa. Nah dari sini kanan juga sama, nanti tinggal ikutin alur jalan terus sampai belakang. Kalau Babe ngikutin sungai nih sebelah kanan, tandanya ngikutin sungai aja. Sebelah kanan kan sungai nih.
banyak bambu-bambu lah. Nah ini kan sungai ini ya, sebelah kanan. Jadi tinggal ngikutin sungai ini. Terus lurus juga bisa, tapi babe tetap ke kanan ya, ikutin alur sungai. Lurus juga bisa, babe ke kanan ikutin alur sungai. Sama tadi mentoknya juga nanti. Nah kalau ke Rawa Kalong lewat jalan tebing, nanti babe tunjukkan. Di depan ya, kita lagi babe biasanya lewat jalan tebing, tapi ini khusus untuk motor aja, mobil nggak bisa, harus lewat jembatan Luhut. Nah ini nih, ini jembatan tebing ke kanan, itu ke udara Wakalong, itu ke kanan sana, karena babe mau sampai ujung paling akhir, babe ikutin terus jalan ini. Sebelahnya kan masih sungai itu ya, pembatas. Ikutin terus. Ini memang cukup besar ya, Villa Pamulang ini. Nah, kalau dulu video babe itu kebalikannya dari arah sana ke sini, tapi enggak full lah. Ini udah nama-nama burung ya, Raja Wali, Garuda, ini jalannya nih. Ini Masjid Al-Amalia. Sebelah kanan ini teman-teman ya, kelihatan banyak pohon, itu sudah Gunung Sindur itu. Terus ya, ikutin alur. Terus ikutin terus sampai nanti ada di tanjakan Gunung Sindur, nanti ya di depan bentar lagi ya. Nah ini masih Villa Pamulang tapi wilayah Depok. Jadi benar-benar strategis tiga wilayah, Depok, Tangsel, Bogor. Pondok Petir ya, Bojongsari. Nah ini ujungnya ya teman-teman. Kalau ke kiri itu ke Pondok Petir, kalau ke kanan ke Rawa Kalong ya, Gunung Sindur. Ini pertigaan. Ke kiri tadi itu ke arah Community Center Pamulang, nanti keluarnya Jalan Surya Kencana atau Tugu Pamulang. Nah ini ke arah Rawa Kalong, Gunung Sindur. Nah di sini tanjakan lah ya,
Memang jalannya masih agak rusak ya teman-teman. Nah ini ya, tuh agak rusak. Nah sepertinya di sebelah kiri ini kan dulu buat, kalau Babe lihat sih ada yang motor cross di sini gitu. Tapi sepertinya mau dibuat bangunan. Nah Babe belum tahu nih infonya untuk bangunan apa. Tapi menurut kabar ini selentingan aja ya. Katanya sih buat pasar, tapi nggak tahu ya benernya. Babe belum fix lah. Ini sebelah kiri nih, ini kan rumput-rumput tinggi nih, mau dibuat bangunan. Tapi nggak tahu kalau dulu hujan itu di sini banjir ya, karena kan dia cekungan. Ini kalau buat bangunan nggak tahu, asal lancar aja kali aliran airnya. Nah di depan itu kan ada pertigaan juga ya, ke kanan sama ke jalan Alinaya, ke kiri ke jalan itu ke Teater Wareng, ke kiri sini. Ya, ini udah rawa kalong ya, rawa kalong Gunung Sindur. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, karena sudah keluar dari Villa Pamulangnya dan sekarang Babe sudah berada di rawa kalong Gunung Sindur menuju jalan Teater Wareng ya. Geria Amalia juga di sini nih, Geria Amalia 1. Demikian dari Babe, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.